diperkenankan pada kesempatan ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kantor Kementerian Agama Kemena Kota Kendari mencatat jumlah jemaah haji tahun 2022 di daerah ini sebanyak 298 orang berdasarkan hasil verifikasi dan pemberkasan para calon jemaah haji. Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Kemena Kota Kendari, Sunardin, yang ditemui pada Selasa 17 Mei mengatakan, sejauh ini persiapan haji di wilayahnya sudah mencapai 70%. Saat ini, pihaknya sedang memeriksa kelengkapan berkas, utamanya paspor para calon jamaah, termasuk pemeriksaan kesehatan serta pemberian vaksin meningitis. Sedangkan untuk tahap manasik haji, Kemena Kota Kendari rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan selama 6 hari, terdiri dari 4 hari di kantor urusan agama KUA masing-masing kecamatan, dan 2 hari dilakukan di kantor Kemena Kota Kendari. Calon jemaah haji Kota Kendari yang berjumlah berdasarkan hasil verifikasi kami itu ada 298 orang. Alhamdulillah sampai hari ini, pelunasan yang dimulai dari tanggal 9 sampai hari ini itu sudah 97%. Ya, masih ada sekitar 5-6 orang yang belum konfirmasi ke bank. Selanjutnya, data itu sementara kita kelola, terutama yang menyangkut kelengkapan pemberkasan. Alhamdulillah paspor sudah selesai. Sekarang tinggal 2 tahap yang harus kita selesaikan. Pertama, tahap manasik, kemudian yang kedua, tahap penyusunan manifest. Sementara itu, untuk pelunasan biaya haji bagi para calon jamaah Kota Kendari, hingga saat ini sudah mencapai 97%. Dan masih ada sekitar 5 hingga 6 orang yang belum mengonfirmasi pelunasannya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.